Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih aku nak ucapkan kepada korang semua kerana sudi untuk menonton video aku pada kali ini. Jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk tekan button subscribe dekat bawah tu, dan korang juga boleh follow The Ajib Channel di Instagram dan juga like. Jadi hari ni aku nak kongsikan pendapat aku, kongsikan pengalaman aku bersama korang kenaan dengan 5 tips untuk korang semua membeli telefon bimbit. Okey, tips yang pertama, apa kegunaan telefon tersebut di samping membuat panggilan dan menerima panggilan? Adakah telefon tersebut cukup sekadar untuk bersosial? Bersosial ni tak masuklah media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, ataupun korang ni seorang gamers sejati yang selalu main game hardcore lah, main game 3-4 jam, 5 jam, 6 jam mungkin, ataupun korang seorang yang minat dengan fotografi ataupun videografi, ataupun korang lebih kurang macam aku, content creator yang suka buat blog. Tips yang pertama, fikir betul-betul apakah kegunaan telefon korang nak beli tu. Okey, tips nombor 2, apa yang perlu kita buat sebelum membeli smartphone? Kalau ikut aku, pendapat aku, pengalaman aku, yang kedua aku akan tengok ialah hardware, peranti-peranti yang ada di dalam telefon tersebut, chipset. Chipset ni dia macam jantung lah dalam phone. Tentulah kalau versi yang terkini yang paling bagus lah. Antara brand-brand dia lah, Snapdragon, MediaTek. Sikit hari dulu Intel juga pernah berkecimpung dalam penghasilan chipset. Dan seterusnya adalah RAM. RAM ni macam komputer, macam laptop juga. Semakin tinggi RAM, semakin bagus prestasi telefon tersebut dan semakin mahal harga dia. Setakat bermedia sosial, nak buka Instagram, nak buka Facebook, WhatsApp, 4GB ke bawah tu dah okey dah sebenarnya. Okey, dan seterusnya adalah ROM. ROM ni adalah hard disk lah, kalau kat komputer hard disk ataupun storan di dalam phone tersebut. Lagi besar lagi bagus, sebab apa? ROM ni juga ialah yang run ataupun menjalankan aktiviti-aktiviti sistem operasi ataupun OS. Seterusnya ialah berkenaan dengan hardware ni ialah material luaran. Body dia ada yang plastik, ada yang glass, kaca, ada yang aluminium. Jadi semestinya kalau orang yang beli telefon mahal, mestilah nak yang nampak elegan, yang nampak premium. Dan semestinya telefon-telefon tersebut bukanlah materialnya daripada plastik biasa. Okey, dan seterusnya alatan-alatan lain seperti skrin. Skrin ada banyak macam jenis. Ada LCD, ada OLED, ada AMOLED, dan yang paling bagus sekali AMOLED lah. Yang ketiga adalah software. Tadi kita dah cerita pasal hardware, software. Software ni yang utamanya semestilah lah kita tengok sistem operasi telefon tersebut yang ada sekarang ni. Semestinya dua yang selalulah yang ada, iaitu iOS dan juga Android. Sikit hari dulu ada Windows, waktu dah tak ada. Dulu-dulu lagi ada Symbian, Nokia saya pakai dulu, pun dah tak ada rasanya Symbian sekarang ni. Dan seterusnya aplikasi yang boleh dimasukkan dalam telefon tersebut. Aplikasi ni macam-macam lah. Memang kalau kita buka dekat App Store ataupun Play Store, bermacam-macam aplikasi untuk kita bekerja, bermain, bersosial, macam-macam. Dan tak semua aplikasi tersebut sama dia punya rank tu lah. Maksudnya ada yang saiz besar, perlukan requirement telefon yang tinggi. Contoh macam aplikasi suntingan video kan, memang memerlukan telefon yang agak berprestasi tinggi lah. Tips yang keempat ni rentetan ataupun berikutan daripada tips yang kedua, iaitu hardware, iaitu kamera. Semua telefon yang ada dalam dunia sekarang ni majoritinya memang ada kamera. Kategorikan melalui beberapa aspek, beberapa ciri-ciri seperti megapiksel. Macam biasalah, megapiksel paling kalau lagi tinggi lagi bagus.
paling tinggi sekarang 108 kot, 108 kot sekarang paling tinggi, P44 Huawei. Dan yang terakhir, tip kelima, harga. Sebenarnya harga ni sama juga sebenarnya dengan tips nombor satu kegunaan. Sebab apa? Bajet kita untuk menggunakan telefon, semua ciri-ciri yang telah aku sebutkan memang akan mempengaruhi harga sesebuah smartphone. Smartphone ni pun ada kategori dia, iaitu entry level, mid range dan juga flagship. Tiga jenis ataupun klasifikasi phone: entry bawah daripada 500, mid range 2000-2500, dan flagship biasanya 2000-2500 ke atas. Kamera dia megapiksel tinggi, RAM dia tinggi, ROM dia besar, material dia cantik, memang daripada metal, daripada besi, memang daripada aluminium, memang pegang memang cantik, ergonomik, macam-macam lagi lah. Apa yang kita mampu sebenarnya, jangan kita fikir kita ni macam dewa tapi bajet kita tak macam dewa. Itu tak patut lah. Setakat itu dulu video aku pada kali ini. Semoga tips-tips yang aku kongsikan bersama korang pada hari ini dapat manfaat. Sehingga kita bertemu lagi, terima kasih pada korang semua, teruskan menyokong Dajib Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.